Pemirsa, skuad Merah Putih masih butuh amunisi yang tangguh untuk membantu lini serang Indonesia. Nama Ole Romeni pun masuk dalam bursa pemain yang berpotensi untuk mengisi lini depan skuad Garuda. Satu persatu punggawa baru timnas Indonesia terus berdatangan. Setelah merekrut banyak pemain untuk mengisi lini pertahanan skuad Garuda, kini saatnya PSSI mencari sosok striker baru untuk timnas Indonesia. Ujung tombak tim ini menjadi salah satu poin penting untuk membangun serangan. Ole Romeni disebut-sebut masuk dalam daftar striker yang diincar untuk membela timnas. Pemain klub Eredivisie Belanda FC Utrecht ini disebut masuk dalam radar PSSI dan ramai diperbincangkan oleh Garuda fans. Ole Romeni memiliki keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pemain berusia 24 tahun ini kerap menjadi andalan klubnya FC Utrecht. Berdasarkan statistik per Maret 2024, Ole Romeni telah bermain sebanyak 177 kali dengan mengemas 39 gol dan 15 asis sepanjang karir profesionalnya. Romeni juga pernah membela timnas Belanda kelompok umur mulai level U15 hingga U20. Ragnar Oratmangun menjadi pemain timnas yang berusaha meyakinkan Ole Romeni untuk bergabung dengan Indonesia. Pemain FC Dender ini menilai Ole Romeni merupakan pemain yang hebat, cocok untuk mengisi skuad Garuda. I know Ole very well from from the youth academy of NEC, and I spoke to him, but he is thinking about it, and I try to convince him to come and help the team. But yeah, like I said, he's still thinking about it. So I respect his choice to see and maybe wait, but. Yeah, would be good for us, I think, to have a player like him. Belasan pemain abroad kini telah mengisi timnas Indonesia. Harapannya kekuatan skuad Garuda bertambah dan Indonesia bisa mengukir prestasi gemilang di level internasional.